Yang diperlukan untuk inovasi ini ialah papan, paku, manik dan getah. Penggunaannya adalah dengan menggunakan getah, di mana saya akan mengajar tentang ciri-ciri bulatan, segitiga dalam bulatan, di mana kita ada getah yang pertama, dan pelajar boleh menggunakan protraktor dan mengukur sudut di antara segitiga yang pertama dan segitiga yang kedua dan mendapatkan nilainya. Dan mereka juga boleh menggerakkan getah seperti ini, ataupun mereka juga boleh mendapatkan segi empat kitar dalam satu bulatan. Dapat membantu pelajar untuk memvisualkan ciri-ciri bulatan serta sisi empat kitaran dengan lebih mudah dan jelas. Yang kedua, visual ini akan meningkatkan pemahaman murid bagi membentuk idea serta pengukuhan konsep secara hands-on. Yang ketiga, dengan visual yang betul, murid akan mampu untuk berfikir secara kritis dalam situasi sebenar bagi menyelesaikan permasalahan harian. Dan yang keempat, inovasi ini juga akan membantu guru matematik mengajar topik bulatan dengan lebih mudah dan tidak lagi dianggap susah.